Os. Renzo. Sebenarnya kita belajar karate itu harus pertama holistik. Ya. Nah, saat ini perkembangan karate baik berbagai aliran itu mereka hampir melupakan tradisi-tradisi yang fundamental. Karena yang sekarang kebanyakan dikejar adalah bagaimana mendapatkan prestasi jadi juara atau dapat gelar apalah istilah-istilah di karate itu bermacam-macam kan. Hal fundamental itu sebenarnya di karate yang salah satunya yang penting adalah teknik olah nafas. Yang karateka-karateka sekarang hampir kebanyakannya sudah tidak terlalu peduli masalah itu. Nah, padahal itu fundamental sekali, itu dalam sudah ribuan tahun itu di turun-temurun yang namanya Sanchin sama Tenso itu. Pak, itu gerakan-gerakan tersebut pian dapat di mana, Pak? Itu saya pelajari sudah lama sejak saya awal-awal karate itu tahun 80-an sudah diajar. Setelah saya sabuk hitam tahun 90-an, nah, baru saya coba dalami apa yang saya diajarkan di aliran saya kan Shotokan. Nanti Shotokan juga ada itu, Shotokan juga ada. Kalau itu kan gimana, Hate? Tapi semua aliran memainkan itu. Nah, memang tidak menarik gerakannya, karena dia kalau dipertandingkan tidak pernah dipertandingkan itu kalau individual kejuaraan. Tapi itu memang teknik untuk olah nafas. Yeah. Olah nafas. Dan kita lihat para ponder-ponder karate, mereka yang menekuni itu alhamdulillah sehat walafiat, umurnya 90-an ke atas semua. Karena benar-benar nukun nih. Nah, ternyata rahasianya di situ, ternyata karate rahasianya. Dan untuk mendapatkan teknik yang baik, teknik pola pernapasan juga harus bagus. Pak, di media sosialnya apa namanya, Pak? Borneo Karate, Borneo All Style Karate, Borneo All Style Karate. Untuk YouTube, Pak, ya? Rensi, ya. Al Banjari Rensi. YouTube, Pak, ya? YouTube. Ya, YouTube ini sudah 1 tahun. Saya coba menggali berbagai jurus-jurus yang saya pelajari secara mandiri, ya juga saya berguru dengan guru-guru yang di aliran itu. Ya, Torin, ada Goju, ada Wado juga. Nah, coba, karena kita belajar karate ini harus holistik. Kalau Shotokan, aliran saya, basic saya kan sudah dalam sejak 2000. Sejak 2005 saya sudah mempelajari aliran lain. Oh. Bos. Oh.